Mantan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Suryo Respationo, tampil sebagai pembina upacara pada peringatan hari ulang tahun Partai PDI Perjuangan ke-49 tahun. Berlangsung di halaman kantor DPD PDIP Jalan DI Panjaitan, Kilometer 7, Tanjung Pinang. Dijumpai usai upacara, Ketua DPD PDIP Kepri Suryo Respationo mengaku belum memikirkan langkah politik yang akan ditempuh Partai PDIP khususnya pada Pilkada Kepri 2024 mendatang. Ia justru mengajak kader partai untuk bersama membangun Kepri dan berada di tengah-tengah masyarakat guna merespon permasalahan yang dihadapi masyarakat. PDI Perjuangan harus selalu berada di tengah-tengah rakyat. Harus selalu dapat melihat apa yang terjadi di masyarakatnya. Harus tidak boleh berada dalam zona nyaman. Nah, kalau kita sudah mengetahui, memahami dengan baik dan benar apa yang menjadi persoalan-persoalan di rakyat atau masyarakat, maka itu yang wajib kita perjuangkan untuk kedepannya. Belum fokus kepada pilkada, belum fokus pada pilpres, belum fokus pada pileg. Kita baru fokus untuk bersama dengan rakyat. Siap. Tertawa dan menangis bersama rakyat. Pada momentum peringatan hari ulang tahun partai berlogo banteng moncong putih tersebut, mengusung tema Bangunlah Badannya, Bangunlah Jiwanya, Indonesia Raya. Alfonsius melaporkan dari Tanjung Pinang.